Hai Sobat Emporio, ketemu lagi sama aku Sangayu di channel Emporio Architect. Di video kali ini kita akan bahas desain rumah klien kami yang berlokasi di Jakarta. Keanggunan style klasik berhasil membuat rumah dua lantai ini lebih menarik. Mulai dari desain entrance yang cantik hingga ornamen khas yang menghiasinya. Berada pada lahan hook memberikan keuntungan lebih. Klien dapat membuat ruko tambahan dengan entrance yang berbeda dari entrance utama rumah. Nah, untuk tujuan keamanan, pagar juga kami desain lebih tinggi. Hal ini tentu buat privasi penghuninya bisa terjaga dengan baik. Carport dengan kapasitas 2 mobil kami desain dengan atap skylight. Jadi kesannya lebih ringan dan terang. Untuk menciptakan kesan pertama yang menyegarkan, area depan ini juga kami perindah dengan taman tropis. Nah, sekarang mari kita lihat bagian dalamnya. Ruang tamu dengan bukaan lebar menawarkan suasana yang menyegarkan. Living area yang dibuat double ceiling menciptakan kesan mewah layaknya lobi hotel. Kemegahan dan kesan lega yang diberikan buat area ini terlihat lebih nyaman. Kemudian dining area menggambarkan suasana tempat makan yang cukup menyenangkan. Di sini kita bisa menikmati pemandangan taman belakang. Berdekatan dengan living area tersedia dry kitchen yang akan buat suasana kumpul keluarga lebih nyaman lagi. Nah, di sebelahnya kami sediakan gudang yang juga bertujuan menggunakan space di bawah tangga agar lebih bermanfaat. Kemudian kita masuk kamar tidur tamu. Interior minimalis dengan fasilitas tempat tidur, lemari, meja rias, serta jendela yang cukup lebar buat kamar ini terasa nyaman. Nah, untuk kamar mandinya berada di luar kamar. Tujuannya agar kamar mandi ini bisa difungsikan sebagai toilet bersama, jadi lebih multifungsi kan? Selanjutnya kita menuju kamar tidur utama. Berada di area paling tenang, jelas buat kamar ini terasa lebih nyaman. Yang membuatnya spesial adalah pemandangan taman belakang yang diperolehnya. Sliding door ke arah taman belakang ini jelas menjadi akses bagi hawa menyegarkan dapat memasuki kamar dengan optimal. Selain itu, kamar ini juga memiliki kamar mandinya sendiri dengan interior mewah bernuansa putih yang tampil bersih. Dari kamar tidur utama, lalu kita menuju taman belakang. Memiliki sedikit area outdoor seperti ini dapat membawa suasana yang berbeda pada rumah. Kesegaran udara alami serta cahaya alami masih dapat kita nikmati dengan lebih optimal, hanya dengan membuatkan lebih banyak bukaan lebar ke arahnya. Kembali ke dalam, selanjutnya kita ke lantai atas melalui tangga. Di atas ini kita akan kembali bertemu dengan living area. Suasana kumpul keluarga di sini pastinya terasa sama nyamannya, dengan interior mewah serta kesan yang lega di sebelah void. Area ini juga memiliki bukaan lebar yang mengarah ke balkon.
Melewati selasar, selanjutnya kita menuju kamar tidur anak laki-laki. Kamar ini diperuntukkan bagi dua orang sehingga dibuat lebih luas. Interiornya pun tampil menarik dengan konsep yang lebih ceria sesuai kesukaan anak beliau. Kemudian yang satu ini adalah kamar anak perempuan. Berbeda dengan kamar sebelumnya, kamar ini tampil dengan interior yang lebih elegan. Kesannya sedikit lebih modern dengan sentuhan suasana tropis yang membuatnya terlihat menyegarkan. Nah, ini adalah kamar tidur terakhir. Kamar ini tampil lebih sederhana dibandingkan kamar lainnya. Namun tidak bisa dipungkiri, kesannya tetap terlihat nyaman dengan dilengkapi bukaan lebar ke arah balkon pribadinya. Next, kita masuk ruang laundry. Area cuci dan jemur ini kami desain dengan atap skylight, jadi tetap mendapat cahaya matahari tanpa khawatir akan hujan. Selain rumah tinggal, seperempat lahan dimanfaatkan sebagai ruko oleh klien. Ini merupakan keputusan cerdas, jadi beliau dapat menambah income darinya. Ruko ini kami desain dua lantai dengan akses yang terpisah dari rumah. Jadi, privasi penghuninya tetap terjaga dengan baik. Demikianlah cerita desain rumah klien kami. Hunian plus ruko dua lantai dengan style klasik yang mewah. Tanya beliau, kamu pun bisa memiliki hunian seperti ini. Emporio juga akan sangat senang menjadi bagian dalam perjalananmu mewujudkan rumah impian. Jadi jangan lupa ikuti Instagram dan TikTok Emporio Architect untuk mendapatkan informasi dan inspirasi desain sesuai impianmu. Akhir kata, terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.